menyakiti dan berlarang ke depan. Nah, kita buka di Lukas 2 ayat 9. Sama tua-tua hidup seperti ini, Tuhan. Pergumulanku banyak sampai saya enggak pernah bersaksi menceritakan kesan itu, Pak. Itu tadi. Jadi, saya rasa pegang firman ini untuk Mama Nabila dan juga Mama Vita. Kalau orang malas berdoa, orang malas baca firman bel ini bel itu, kata mereka dari atas genteng, atas itu, ya kan? Benar nggak? Di atas genteng katanya, padahal malaikat yang ada di sini mendengarkan kita. Tuhan Yesus nggak orang dalam genteng. Mamanya si Nabila banyak kali permintaannya, tapi dia nggak mau berdoa, dia nggak mau baca firman, dia nggak mau baca ini, baca firman Tuhan, sholat pun enggak, berdoa pun enggak, ke gereja pun enggak, sembahyang pun enggak. Apa yang mau diberkati Tuhan Yesus? Udah, kalau gitu kasih makan aja. Kasih makan doang. Kapan? Kan orang tua nunggu. Kapan ini? Dari mamanya si Nabila nih, bawa beras satu biji nih. Biar aku makan dulu tandanya, yang sudah punya hela. Ini bapak mamanya si Peter di Ben. Dan pelajaran buat si April, Rohani dan Imani teman kita juga kami ibu yang baru berumah tangga. Kapan? Ini. Jadi pola paradigma yang baru ini ubah. Kalau dulu natua si Rizky di sini nih, tahun baru datang saya ke sini sama si Rukia kalau nggak salah. Rukia pasti ini. Dia menangis di situ, di sini, di rumah ini, ya bilang ya. Inilah itu kamu nasi Rizki ini, bogono begini. Bagaimana cara berdoa sama si Rizki itu? Ingatlah, seperti ini, rubah cara doanya, saya bilang, rubah. Tuhan berkati anakku, seperti ini Tuhan, biar anakku ini mau bergereja begini, begitu doanya. Jangan begitu lagi doanya. Tuhan Yesus, jangan si Rizki bila perlu, bagaimana banting dia. Supaya dia ingat, saya ada orang tuanya masih hidup. Itu doanya, balik doanya saya bilang. Jangan berkatin terus. Tapi doakan juga kalau anak itu dipukul dan dihajar Tuhan. Supaya ingat orang tuanya. Saya bilang begitu sampai natua si Rizki. Gak lama pulang saya ke Sumatera, saya berkeluh kesah, udah baik hubungan saya dengan mertua saya, penuh doa dan hamilnya si Esther tuh, mamanya Nabila dan mamanya si Peter. Wah, luar biasa. Setiap jam 12 malam sampai pagi saya selalu banyak berdoa memuji. Ini bau ini sama si Sarah, bau terkelak. Rapi membuat saya bergairah berdoa memuji Tuhan. Saya bilang saya minta itu. Kalau saya melihat teman-teman kita kali berdoa, kayaknya Peter banget dia berdoa, Peter banget dia bersaksi. Ada rasa kecemburuan di hatiku. Aku pengen Tuhan aku pintar juga berbicara. Bayangkan. Mama Nabila, aku kelas 6 SD gak lulus, ijazah aku gak ada. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan ini dan merenungkannya dan melakukannya, pasti